Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi. Dan hari ini saya nak share topik yang saya suka kongsi dengan tuan-puan, iaitu apa yang perlu kita buat apabila usia makin tua ataupun usia kita makin menginjak ke zaman warga emas, warga perak ke, warga emas ke. Yang penting bila umur kita dah makin lanjut. Contoh umur lanjut tu dah 40 tahun ke atas ataupun 45 tahun ke atas ataupun 50 tahun ke atas. Sama lah dengan umur saya sekarang hari ni, iaitu umur saya pada tahun ini 46 tahun. Jadi apa yang perlu kita buat apabila usia kita makin meningkat? Yang pertama adalah ya, sentiasa jaga makanan dan menjaga kesihatan. Itu yang paling penting. Makanan adalah punca kepada kesihatan kita. Jika kita makan benda-benda yang memberi impak kepada kesihatan kita, maka kitalah yang akan merasa impak daripada kesilapan makan tersebut. Ya. Jaga kesihatan daripada makanan kita. Ya. Dan juga kesihatan ni termasuk kita perlu bersenam, perlu berfikiran positif, berfikir baik. Ya. Jangan fikir buruk dan sebagainya. Yang kedua, ya, jangan berhutang. Ya. Waktu warga emas makin menginjak ke usia tua, elakkan daripada membuat pinjaman ataupun hutang, loan dan sebagainya. Ya, kita perlu habiskan hutang yang ada saja. Jangan kalau boleh jangan beli kereta yang baru ataupun beli rumah baru. Ya, waktu dah menginjak tua, menginjak usia emas, habiskan hutang yang lama. Yang ketiga, kena menghadiri majlis-majlis ilmu. Ya. Taman-taman syurga ya, yang ada di sekitar kita. Yang keempat, jangan bermain politik. Kadang-kadang kita ni terlalu berpolitik sampai kita terlalu sensitif ya, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Perlu seimbang ya, politik itu adalah mengurus ya. Orang yang pandai mengurus itulah orang yang pandai berpolitik. Sekalipun dia menguruskan haiwan ternak, itu orang yang pandai berpolitik haiwan, politik pertenakan ya. Politik bukan maksud pelan raya saja ya. Pandai menguruskan contohnya rumah tangga ya. Itu politik rumah tangga. Jadi perlu kawal aktiviti politik, jangan terlalu berpolitik sehingga menjejaskan hubungan antara sahabat-sahabat dan sebagainya. Yang kelima, lepaskan anak kita membuat keputusan. Waktu itu anak kita dah menginjak umur 20 tahun ke atas, jadi bagi kebebasan, peluang kepada anak kita membuat keputusan. Jangan kita terlalu bimbang, risau dengan apa yang anak kita buat. Ya. Kita dah didik dia dan sebagainya, beri peluang pada dia membuat sesuatu ya, baik dan buruk, serah pada anak kita. Yang keenam, jangan berniaga. Waktu dah umur usia emas, kita perlu berehat. Waktu itulah kita perlu menjaga kesihatan, menjaga fikiran kita daripada terlalu stres. Ya. Aktiviti perniagaan ini mendatangkan stres ya, kepada ahli perniagaan. Lah. Jadi, seeloknya jangan menceburi perniagaan waktu usia emas. Kalau kita dah memang dah meniaga, itu terpulang lah. Yang ketujuh, kita perlu jaga aset dan uruskannya. Aset kita contohnya aset pasif dan sebagainya. Sebab itu
banyak video saya sebelum ni, kepentingan kita untuk mencari aset pasif ya, sewaktu kita belum menginjak usia emas ya. Aset pasif ini sangat membantu kita apabila kita menjangkau usia emas. Contohnya seperti aset pasif rumah sewa ya, kedai sewa ataupun itu dari segi property ya. Dan kita dapatkan ataupun kita simpanan ya, dalam bentuk emas dan perak, ataupun kita apa, beli hartanah, hartanah ataupun tanah kebun dan sebagainya, ataupun kita yang kita mampu, yang kita boleh buat contohnya berniaga ataupun sebagainya lah. Jangan masuk skim-skim yang mengarut, skim-skim scammer dan sebagainya, yang hanya akan membuang masa kita dan membuang duit kita ke dalam perkara-perkara yang merugikan usia tua kita, sehingga ada yang tua dalam keadaan miskin kerana terpengaruh dengan skim-skim yang menipu, scammer . Jadi itulah antara peringatan ataupun perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat pada kita semua yang menginjak usia 40 ke atas. Pesanan ini termasuk kepada diri saya sendirilah. Kerana saya sendiri pun umur 46 pada tahun ini, iaitu pada 2021. Tahun depan tinggal 2 bulan lagi nak masuk 2022. Tahun depan umur saya dah masuk 47. Jadi dekat dah nak 50. Jadi perlukan persediaan untuk menjadi warga emas dan elakkan daripada perkara-perkara yang merugikan dan membebankan. Okey, kita jumpa lagi di lain siaran insya-Allah, walaupun perkongsian saya ni saya terlalu ringkas dan terlalu padat serta terlalu singkat tapi harap ianya membantu atau memberi manfaat pada anda semua. Kerana saya bukan nak mengajar, tapi saya nak berkongsi dengan anda semua. Maklumlah saya pun belajar juga, tapi saya minat untuk berkongsi dengan tuan-puan. Semoga bermanfaat dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.